Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Okim Fish. Nah, saat ini saya sedang menikmati suasana kolam ikan yang isinya adalah anakan dari Molly Balon juga Guppy. Kali ini saya akan update mengenai perkembangan anakan ikan Guppy hasil kawin silang. Tapi sebelumnya kita akan ngasih makan dulu ikan-ikan di kolam Akim Fish ini. Mari kita ikuti. Untuk ikan Guppy yang saya pelihara di sini masih terfokus pada jenis Yellow Micarif karena sangat mudah dipelihara ya. Seperti yang terlihat ini adalah calon indukan yang saya persiapkan untuk regenerasi. Kemudian di sini saya ada indukan Guppy Yellow Micarif yang baru saja melahirkan. Ini saya sempat pisahkan dari koloninya. Saya taruh di ember bekas lem fog. Kemudian saya taruh juga tanaman air, enceng gondok, terus kemudian ada mata lele dan juga Amazon frogbit. Nah, ini si indukan karena dia merasa aman ya di sini, jadi tidak memakan anakan-anakannya. Seperti yang terlihat di situ, dia membiarkan anak-anaknya untuk berenang ke sana kemari sambil mencari makan. Nah, ini makanannya sendiri saya kasih pelet yang sudah saya rendam pakai air. Jadi sekalian ngasih makan induknya juga. Yang butiran-butiran yang lebih kecil akan dimakan oleh anak-anaknya. Kemudian ini juga anakan dari ikan Guppy Yellow Micarif, hanya saja umurnya sedikit lebih tua ya dari yang tadi. Ini saya tempatkan di bak terpisah dan saya kasih makan dengan pelet, tentu saja sudah dilembutkan seperti tepung ya. Ya, teman-teman, ini kita lihat kolam yang isinya adalah Guppy Yellow Micarif indukan. Ada beberapa pasang di situ dan juga saya campur dengan Molly Balon. Ada Molly Balon Silver dan juga Sunkist. Airnya terlihat sangat jernih ya. Meskipun ini tidak menggunakan filter dan juga aerator, tapi ya lumayan jernih ya. Di kolam ini juga sudah menghasilkan anakan-anakan. Nah, seperti yang terlihat di pojok itu baru lahir anakan dari Guppy Yellow Micarif. Kalau untuk anakan Molly Balon sendiri tentu bentuknya akan berbeda ya. Akan lebih gede dari anakan ikan Guppy. Selanjutnya mari kita kasih makan
anakan ikan muli balon dan juga guppy hasil kawin silang antara betina yellow mikarif dan pejantannya, saya kurang tahu jenisnya apa. Dan itu terlihat ada yang memakan cacing, yaitu ya masih nyangkut di mulutnya. Jadi di kolam outdoor seperti ini itu kadang-kadang saya menemukan ada cacing, cacing tanah ya, itu tiba-tiba ada di dalam air. Nah, itu juga kita tidak tahu ini kok bisa masuk ke situ gitu. Nah, itu terlihat di dasar itu cacing tanah ya, tiba-tiba ada di situ. Oke, saatnya kita mengambil anakan guppy hasil kawin silang. Seperti apa warnanya, baik jantan dan betina. Oke, kita ambil. Ini udah dapat. Ada anakan molly balon, tunggu. Nah, ini yang ekor merah ini adalah hasil kawin silang antara betina yellow mikarib dan pejantannya, tidak diketahui apa jenisnya. Nah, kita ambil lagi. Oke. Nah, ini sudah terlihat jantan ya ini tadi ya. Ya, ini sudah kita kumpulkan anakan guppy hasil kawin silang. Jadi terlihat untuk yang jantan itu warna badan agak kekuningan ya, mengikut induk betinanya. Terus kemudian untuk ekornya berwarna merah, mengikut bapaknya. Nah, kalau yang betina itu tidak keluar warnanya, hanya saat ada semacam spot hitam di dekat ekornya. Penampakan indukan dari guppy kawin silang itu tadi seperti ini. Nah, bukan yang hitam, yang hitam itu adalah molly balon. Jadi yang ekor merah itu sama yang ekor kuning. Yang ekor merah itu guppy yang jantan, tidak diketahui jenisnya apa, dan yang ekor kuning itu adalah guppy dari jenis yellow mikarif. Anakannya ya disebut saja adalah guppy cendolan ya. Meskipun disebut guppy cendolan karena tidak jelas genetiknya dari jenis apa, tapi menurut saya ini cukup menarik juga ya untuk sekedar hobi dalam memelihara ikan, karena guppy cendolan ini menghasilkan warna-warna yang tidak bisa diprediksi. Untuk guppy cendolan sendiri, peluang pasarnya menurut saya tetap ada ya. Jadi mungkin untuk para hobiis aquascape, mereka tentunya bisa menggunakan guppy-guppy cendolan seperti ini untuk pelengkap aquascape-nya. Baiklah, sekian dulu video dari Okim Fish Channel. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.